Bencana abrasi yang terjadi di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara membuat panik warga sekitar pada Rabu 15 Juni 2022. Nampak di video yang beredar di media sosial, warga yang rumahnya berada di sekitar tempat kejadian berlarian ke jalan. Diketahui bencana alam abrasi atau pengikisan akibat gelombang dan arus laut ini terjadi pada pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah. Bencana ini mengakibatkan puluhan rumah di Kelurahan Uburan 1 dan Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, ambruk terbawa air laut. Tak hanya itu, gelombang tersebut juga ikut meruntuhkan jembatan penghubung Kelurahan Uburan 1 dan Kelurahan Bitung. Aduh, putus. Aduh, sudah ada jalan orang. Putus jembatan. Awas ya, jangan semua jembatan. Putus jembatan. Ada banyak. Aduh, putus jembatan. Habis. Kenapa? Bos, sisai. Motor. Yuk. Aduh, putus. Aduh, sudah ada jalan orang. Putus jembatan. Awas ya, jangan semua jembatan. Putus jembatan. Ada banyak. Aduh, putus jembatan. Habis. Bos, sisai. Wah.